Bakers tiba Makassar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah, tentu kita memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diperkenankan untuk melaksanakan agenda touring kita yang telah direncanakan sebelumnya. Dan tentu ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang kegiatan kita ini bisa dikata cukup cepat persiapannya, ya, tetapi dukungan dan support dari para asatizah dan juga dari para ikhwah, ya, sehingga agenda kita ini kita bisa laksanakan. Dan mudah-mudahan dari awal keberangkatan kita nanti dari tempat ini sampai di tempat tujuan kita, insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi yang pertama, ini bagian daripada kita melaksanakan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi bagian daripada tafakkur itu adalah melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Maka alhamdulillah tidak ada hal yang keliru dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian daripada sa'atan fasa'ah. Ada saatnya kita harus serius, ya, dan ada saatnya memang kita memberikan hak pada diri kita, ya, pada ada juga yang bawa anak-anak, pada anak-anaknya, keluarga, ya, saat untuk refreshing. Dan saya harap ya refreshingnya jangan kita aja terus, ya, nanti kita ajak istri kita aja juga, ya. Jadi boleh dianggedakan nanti, ya, refreshing sama keluarga, ya, karena kita ini selalu refreshing sendiri aja, ya. Jadi nanti masya Allah mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kemudian saya ingatkan, ya, karena kita dalam perjalanan, adab-adab dalam perjalanan dijaga, adab-adab berkendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat, ya. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti touring perdana Bakers Tiba Makassar menuju Malino. Teman-teman, kata para inisiator Bakers Tiba Makassar ini, komunitas Bakers ini dibentuk dalam waktu yang sangat singkat banget, teman-teman. Berangkat dari hobi berdakwah dengan menggunakan motor kemana-mana, plus suka sekali menikmati keindahan alam ciptaan Allah, maka dibentuklah komunitas Bakers Tiba Makassar ini. Tentu harapannya agar semakin banyak kita mentadaburi keindahan alam ciptaan Allah, maka semakin besar pula rasa syukur kita atas segala bentuk nikmat pemberiannya. Thank you.
Nah teman-teman, sebenarnya ada beberapa alternatif tujuan titik kumpul kami, termasuk diantaranya adalah wisata alam di Pangkepsana. Dan teman-teman semua yang ada di sana sudah siap menanti plus siap menjamu kami. Tapi karena beberapa pertimbangan, makanya tujuan titik kumpulnya kembali ke rencana awal, yaitu di Malino, Kota Bunga, tepatnya di Pondok Pesantren Villa Tahfiz Himmatul Quran punyanya Ustaz Taufan Jafri. Jarak tempuh ke pondok ini teman-teman sejauh 59 km dengan jarak tempuh 1 jam dan 39 menit ya. Itu pun jika lancar tanpa kendala. Lokasi ini cukup strategis teman-teman karena berada kurang lebih 500 meteran dari kawasan hutan Pinus Malino. Teman-teman, meskipun persiapan touring ini begitu singkat dan ini adalah touring perdana kami, namun persiapannya terbilang cukup matang. Mudir Stiba Makassar Ustadz Ahmad Hanafi menegaskan bahwa semua peserta harus tetap mengedepankan keselamatan diri dan para pengguna jalan lainnya. Semua peserta harus memperhatikan rambu dan standar keselamatan lainnya dalam perjalanan, seperti menggunakan jaket, helm standar SNI, sepatu, kaos tangan, dan lain-lain. Masya Allah. Teman-teman, agar agenda touring ini lebih bermakna, maka dalam setiap titik kumpul disiapkan sejumlah agenda khusus, seperti kultum, sholat berjamaah, dan tausiah-tausiah seputar tadabur alam. Pokoknya teman-teman, touring perdana kali ini benar-benar sangat berkesan di hati. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, sebelum sampai di pintu masuk Malino, rombongan bikers Stiba Makassar ini singgah dan rehat sejenak di rest area sambil menikmati cendol khas Malino. Sembari menikmati cendol khas Malino ini teman-teman, tim juga membicarakan beberapa hal seputar kematangan agenda di lokasi titik kumpul nanti.
Setelahnya teman-teman, kami langsung bergeser menuju titik kumpul pertama, yaitu di Pondok Pesantren Villa Tahfiz Himmatul Quran. Teman-teman, di Pondok Pesantren Villa Tahfiz Himmatul Quran ini, sambutan dan jamuannya luar biasa, Masya Allah. Kami disiapkan tempat istirahat yang sejuk, serta menu-menu terbaiknya. Di sini pula tim touring kami mengisi kultum ba'da sholat duhur yang diwakili oleh Ustadz Fadlan Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ustazunah Muhammad Taufan Jafri dan seluruh pembina di sana. Sambutan dan jamuannya luar biasa, Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah dan berbalas pahala dari Allah. Amin. Allahumma amin. Nah teman-teman, selain Pondok Pesantren Villa Tahfiz Himmatul Quran, tujuan titik kumpul berikutnya adalah Warung Coto Haji Lau, miliknya Ustadz Abu Faris Haruna, dengan menu cotonya yang sangat khas. Di sana juga sambutan dan jamuannya luar biasa teman-teman. Kopi khas Tombolopao ditambah nikmatnya Coto Haji Lau plus keindahan alam di sekitarnya. Masya Allah. Terima kasih Haji Lau atas sambutan dan jamuannya. Semoga usahanya semakin berkah, sukses dan laris manis. Amin. Allahumma amin. Thank you.
teman-teman, selepas dari warung Coto Haji Lau, kami akhirnya pamit pulang. Tapi rasanya kurang afdol pulang ke Makassar tanpa ada oleh-oleh khas Malino. Jadinya kami menyempatkan singgah di pasar oleh-oleh khas Malino. Singgah sebentar membeli oleh-oleh khas Malino, lalu melanjutkan perjalanan menuju hutan pinus. Terkait touring perdana kita, Ustaz, bagaimana kesan-kesannya, Ustaz? Alhamdulillah, meskipun ini touring perdana, tetapi kesannya luar biasa. Ada nuansa imaniyah, ada juga nuansa rihlah. Ya, menggembirakan jiwa. Kalau kita ditemani dengan Mudir Stiba. Iya. Iya. Baik, kita juga akan tanya-tanya ke Ustaz Ahmad Hanafi, Mudir Stiba. Sekaligus beliau ini juga adalah nomor one-nya untuk touring kita di kesempatan ini. Ustaz, harapannya Ustaz, ini kan touring perdana. Tadi saya sudah tanya kesannya beliau. Mungkin kita juga Ustaz, kesannya Ustaz gimana dan pesan-pesan serta harapannya Ustaz. Yang pertama kesannya mantap lah, insya Allah. Dan kalau kebaikan itu harus diulangi terus. Iya, dan mudah-mudahan ke depan kita sama-sama lagi ya touring, insya Allah. Barakallahu fiik. Sponsor-sponsor kita saat ini. Ya, terima kasih atas semua sponsor yang telah membackup dan mensponsori kita dari apa tuh sponsornya? Nggak mau disebut ya. Iya. Tapi terima kasih aja untuk semuanya. Ditunggu lagi untuk trip berikutnya, insya Allah. Syukran, jazakumullah khairan. Ustaz Haryanto Fernandes, gimana Ustaz, kesan-kesannya Ustaz? Alhamdulillah, masya Allah, walaupun acaranya begitu mendadak, tapi hasil yang didapatkan dan dirasakan hari ini cukup sangat maksimal dan memuaskan. Harapannya Ustaz? Harapannya insya Allah ke depan Speaker Stiba semakin tampil dengan performa-performa yang luar biasa. Karena udah sore banget teman-teman, di lokasi ini kami mampir rehat sejenak dan mendengarkan pencerahan dari Ustaz Zunda Ahmad Hanafi, Mudir Stiba Makassar seputar tadabbur alam. Meskipun materinya singkat teman-teman, tapi memberi kesan berarti bagi seluruh peserta. Setelahnya, kami mengambil waktu sedikit untuk dokumentasi, lalu pulang menuju Makassar. Dan teman-teman, inilah menjadi akhir perjalanan touring perdana biker Stiba Makassar kali ini. Alhamdulillah, seluruh peserta touring tiba dengan selamat di titik kumpul awal di halaman Masjid Anas bin Malik Stiba Makassar sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan sebelumnya sehingga sholat maghrib dan isya di Pondok Pesantren Wadil Qura. Semoga ini bukanlah touring perdana dan terakhir kami, karena agenda touring ini insya Allah akan menjadi agenda rutin dari biker Stiba Makassar. Nah teman-teman, kira-kira menurut kalian ke daerah mana lagi ya yang rekomendasi tujuan titik kumpul kami selanjutnya? Komen di bawah ya. Udah dulu teman-teman video kali ini, insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.